yang terjadi dengan Ken ya guys, karena kondisi Ken terlihat sangat mengkhawatirkan. Tubuh Ken penuh dengan luka-luka. Apakah semua ini adalah perbuatan dari anak buah Argadana? Karena Argadana yang telah menyuruh mereka untuk memberi pelajaran terhadap Ken atas tuduhan yang sama sekali tidak ia lakukan. Semakin hari kekejian Argadana terhadap Ken benar-benar telah melampaui batas. Lalu apakah yang akan dilakukan Ken untuk menghadapi Argadana? Saksikan kelengkapan ceritanya hari ini di Sinetron Love Story. Dan Mimin akan update terus infonya di sini. Terima kasih.